beberapa anak-anak saya yang hebat juga menurut saya dan menyanyikan lagu dangdut merupakan sebuah tantangan baru bagi mungkin teman-teman yang lainnya dan ya senang sekali. Ada kesulitan nggak sih kamu bermain drum ini, kan biasanya kamu main ya gitarnya, seperti apa mungkin kesulitannya? Mungkin jaga tempo ya, karena kan kalau di drum itu basic, maksudnya drum baru bass bagi yang lainnya ikut. Kalau drum kan kalau sekarang ngaco semua ngaco, ini seperti gitu out tempo tapi ya jelek lah. Tadi kan aku lihat juga nanti kakak juga iseng tuh agak sedikit iseng, mungkin emang anaknya iseng banget. Apa sih yang paling disenin mungkin apa dari kamu kemudian? Karena aku takut sendiri kesel sendiri juga nggak sih? Sampai apa? Sampai kesel gitu nggak sih kalau kesel romantis? Dul, kalau di kalau Dul sendiri di tahun 2024 mungkin apa yang harus dicapai dalam arti yang belum tercapai di 2023? Sudah tercapai semua. Yang penting sehat. Karena kalau udah sehat kan semua bisa tercapai itu aja sih. Target sendiri mungkin kayak seperti menikah kan? Ada tapi yang paling sehat dulu. Cuma kita target apa kalau sehat? Mau ya. Dengar ada info kayak katanya kita main sempat singgung kita. Pengen punya anak. Dan itu termasuk kode juga gak Dul? Kode dalam arti pengen punya anak dalam arti tahun ini atau seperti apa? Rencana-rencana arah sana ya. Tapi nggak keganggu nggak sih, keganggu atau enggak sih dengan ya emang waktunya mungkin ke depan ya. Kalau Dul sendiri sempat nanya nggak pas di waktu itu ditanya Bunda Mbaya Katisa, waktu itu ditanya tuh pengen harapnya di 24 pengen punya anak, pernah nanya nggak Dul sendiri Katisanya langsung aku gimana ya. Tapi kalau Dul sendiri mungkin dari 24 lebih menikmati aja atau lebih akan membuat serius untuk jenjang lebih serius mungkin? Ya, serius ya. Serius untuk nanti disiapkan dengan matang. Ya, tapi juga emosional. Ya, masih disiapkan dengan matang. Kan jalan enak. Dan kalau berlambung dulu juga bahaya kalau berlambung. Oke, makasih. Oke.